Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabiahum ihsan ila yaumiddin amma ba'd Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab ut-tawhid karya asyik Muhammad Ibn Abdul Wahab rahmatullahu ta'ala di pertemuan malam hari ini kita akan membaca bab yang ke-19 insya Allah dari yang disebutkan oleh penulis di dalam kitab belo ini kita but tauhid kata belo rahmatullah taala bab majaa fi anna sabab bani adama wa tarkihim din tabarriki himdinahum huwal guluqis solihin katabalahumallahu taala bab apa yang datang tentang bahwasannya sebab kafirnya bani bani adam sebab kafirnya keturunan adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka Wal gulu fis Yaitu berlebihan Dalam bersikap Tentang orang-orang soleh Ini bab Masya Allah disebutkan oleh penulis Oleh Asyik Muhammad Ibn Abdul Wahab Rahmanullahu Ta'ala Beliau ingin menjelaskan kepada kita satu permasalahan yang umat-umat sebelum kita jatuh dalam kesyirikan itu karena ini berlebihan terhadap orang-orang soleh, berlebihan terhadap orang-orang soleh gulu. Mereka menempatkan dan mendudukan orang soleh melebihi kedudukan dan tempat yang didudukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka. Belum ambil pendalilan dari kisahnya kaum Nabi Nuh nanti diantaranya sehingga diutus kepada mereka Rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh alaih salatu wassalam sebab diantara jatuhnya mereka dalam kesyirikan diantara yang menjadi sebab mereka menyembah berhala menyembah orang soleh menyembah kuburan itu karena gulu berlebihan dalam bersikap terkait dengan orang-orang soleh, artinya beliau juga ingin sekaligus memberikan peringatan kepada kita umat Islam bahwa kalau kita berlebihan seperti orang-orang sebelum kita dalam menyagungkan orang soleh, maka akan seperti itu juga. Lama-lama orang soleh itu akan diibadahi, dan kita sudah melihat bagaimana orang menyembah orang soleh. Sekarang sudah banyak orang datang ke kuburan. Di Makassar, sering kita lihat. Ya, orang pergi ke kuburan untuk meminta di sana. Dia minta rezekinya, dia minta anak keturunannya. Itu sebabnya kenapa? Berlebihan dalam membesarkan dan mengagungkan serta menghormati orang soleh. Bahkan melebihi Nabi SAW. Ini sebab kekafiran. Maka yang belum bilang, bab apa yang datang Tentang Sebab kafirnya keturunan Adam Dan sebab mereka meninggalkan agama mereka Itu karena mereka gulu Terhadap orang-orang soleh diantara mereka Belum akan sebutkan Beberapa dalil Yang mendukung apa yang beliau ucapkan ini Kata belu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya ahlul kitab la dinikum wahai ahlul kitab jangan kalian berlebihan dalam agama kalian ini ahlul kitab dilarang kita juga umat Islam tidak boleh berlebihan dalam agama kita harus pertengahan kata Nabi Koribu dekati ajaran Islam dan berusahalah istiqomah di atasnya. Tidak boleh kita berlebihan tidak boleh kita berlebihan. Sebagaimana juga tidak boleh kita menyepelekan. Ini ahli kitab, kita juga seperti itu. Kata Allah, ya ahli kitab, la taglu fi dinikum. Wahai ahli kitab, jangan kalian gulu dalam agama kalian. Kita umat Islam juga sama seperti itu. Kita bisa lihat di antara satu kasus, kisah, pernah datang tiga orang bertanya kepada istri nabi saw tentang bagaimana ibadahnya nabi maka istri nabi bilang nabi belum berpuasa belum juga berbuka belum sholat malam juga belum tidur belum juga menikahi perempuan dia mendatangi istrinya Artinya keadaan Nabi tidak puasa terus. Keadaan Nabi tidak berdiri sholat terus. Keadaan Nabi dia tidak ibadah terus menjauhi perempuan. Tidak. Nabi menikah. Maka dikatakan dalam kisah itu ketika dikabarkan tentang keadaan Nabi SAW seperti itu maka annahum taqalluha. Seakan-akan mereka menganggap itu sedikit. Ini Nabi dia belum begitu karena Nabi telah diampuni dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang makanya belum ya berpuasa belum juga tidak kadang tidak berpuasa belum juga sholat malam tapi juga tidur kita ini belum diampuni dosa kita maka diantara mereka ada yang menyatakan amma ana pak usul anam adapun saya saya akan sholat terus tidak akan pernah tidur akor berkata lagi yang lain ama pak asum malah uptir. Adapun saya saya akan berpuasa terus tidak akan pernah berbuka. Ya, setiap hari berpuasa. talit yang ketiganya berkata ama ana malah nisa. Adapun saya saya tidak akan menikah. Itu dia akan yata batal. Dia hidup membujang sampai mati. Karena tidak mau terganggu dengan siapa? Dengan istrinya terganggu dengan itu. Iya. Maka ketika mendengarkan hal itu sampai kepada Nabi. Sampai kepada Nabi SAW. Maka Nabi berkata belum naik mimbar dan mengingatkan. Antumul ladhi kada wa kada. la inilah arjuan aku na'arobukum billahi azza wa jalla wa aksyakum bihi nisa sunnati Iya Kalian telah berucap demikian dan demikian itu ucapan-ucapan tadi itu Nabi menegurnya Saya adalah orang yang paling saya adalah orang yang sangat berharap bahwasanya saya adalah yang paling mengenal Allah dan saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Artinya kalau orang paling bertakwa pasti ibadahnya lebih tinggi. Nabi bilang saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi saya puasa, saya juga tidur. Eh saya sholat juga tidur. Ini saya orang yang paling bertakwa. Tapi saya sholat juga apa? Tidur. Bukan berarti kalau orang bertakwa paling tinggi berarti tidak ada lagi apa? Ibadahnya. enggak, Iya kan? Makin bertakwa tentunya makin rajin apa? Beribadah. Tapi bersamaan dengan itu. Nabi bilang, saya sholat. Juga saya tidur. Wasum bauftir. Saya berpuasa, saya juga berbuka. Bahkan Nabi SAW melarang dari al -Wisol. Nabi melarang umatnya puasa wisol, puasa sambung. Tadi pagi sahur, tadi maghrib ini, tadi subuh, sahur sebelum subuh. Kemudian maghrib, tidak berbuka, lanjut sampai besok. Nabi melarang begitu, puasa dua hari berturut-turut tanpa buka, itu dilarang. Nabi mencontohkan, Nabi mencontohkan, padahal beliau adalah orang yang paling bertakwa, oleh orang yang paling takut kepada Allah. Tapi belum bilang Saya berpuasa Saya juga berbuka Iya Saya berpuasa Saya juga berbuka Wa atas nisa Saya juga menikah Saya juga menikah Faman rogi bahan sunat Di Siapa yang benci terhadap sunnahku Maka bukan dia dariku Sunnahnya itu Ya seorang ada sholat, ada juga tidur. Ada berpuasa, ada juga berbukanya. Iya, yeah, sunnahnya itu adalah menikah. Maka siapa yang benci dari sunnahku, kata Nabi, maka bukan dariku. Ini kata Asyik Soleh al Hada gulu. Nah anhu rasul. Wa amarobit wa gulu. Ini namanya gulu berlebihan. Ini padahal orang ini mau beribadah kepada Allah. Sehingga dia tidak mau berbuka. Tidak mau tidur. Tidak mau menikah. Bagaimana lagi orang beribadah kepada selain Allah? Bagaimana itu larangan Nabi terhadapnya? Iya kan? Bagaimana kalau ada orang, ini kan hak Nabi. Dia mau ikuti Nabi, bahkan dia mau lebih dari Nabi. Mau lebih. Nabi menikah, dia tidak mau menikah. Dia tidak mau menikah. Karena ingin lebih dari mana? Ingin lebih dari Nabi. Nabi saja dilarang. Nabi melarang umatnya melebihinya. Ini Nabi. Apalagi kalau kita berlebihan kepada orang soleh yang, lah, yang lain. Selain Nabi tentunya membabi Allah. Itu lebih harus dilarang. Lebih harus dilarang. Nah ini. Maka kata Syekh, ini berlebihan. Nabi melarangnya. Dan Nabi memerintahkan untuk pertengahan. Tidak gulu. Akan datang nanti hadisnya. Nabi mengingatkan bahwa kita dalam memuji Nabi tidak boleh melebihi kedudukannya. Tidak boleh. A ada hadisnya sebentar. Yang jelas Allah Subhanahu Wa Taala berfirman mengingatkan kita terhadap ahli kitab Anda coba Yahudi. Yahudi. Dia berlebihan terhadap Uzair. Sampai dia mengatakan Uzair siapa? Anak Allah. Naudzubillah. Gulu setelah meninggal Uzair, dia sembah selain Allah. Karena itu adalah anak Allah. Pada Allah berfirman, Lam yalid wa yulad. Allah tidak beranak, tidak diperanakan. Mereka bilang, Uzair anak Allah. Lihat juga orang nasoro Mereka berlebihan dalam mengangkat Isa, Nabi Allah. Nabi Isa. Sampai mereka katakan, Isa termasuk Tuhan yang tiga. Dan mereka punya berapa Tuhan? Tiga, kan begitu? Ini gulu terhadap orang soleh, gulu terhadap Nabi Allah sehingga mereka menyembahnya. Ah, di sini Allah katakan, Ya Ahlul kitab, lataglu dinikum. Wahai ahli kitab, jangan kalian berlebihan dalam agama kalian. Ini dalil, ini yang tersuratnya seperti itu yang ada dalam lafat Dilarang ahli kitab karena ini lafat Al Qur'an maka ini juga larangan untuk siapa? kita umatnya. Kalian umat Islam. Jangan kalian gulu dalam agama kalian. Jangan berlebihan. Jangan kalian berlebihan. Karena ini bahaya. Ini bahaya. Belum akan sebutkan. Apa, kenapa bahaya. Kata wafis sahih. Di dalam as-sahih. Maksudnya sahih al-Bukhari. Ibnu Abbas radhiyallahu taala dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala fikawli taala Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah Subhanahu wa taala tentang qomnud, komun, Wa qalu. Lihat sampai begini ucapannya. Antum bisa bayangkan. Ini sebenarnya asalnya karena niat baik, tapi sampai seperti ini ucapannya. Langsung wa qalu la tadru la tadrun alahatakum wa la tadruna wadd wa la suwa aw wa la yagut wa ya'uk wa nasra kaumnu bilang ketika nabi nuh menyerukan kepada mereka sembahlah Allah tinggalkan seluruh yang disembah selain Allah itu yang dirawakan oleh nabi nuh alaihi salatu wasalam sembahlah Allah tinggalkan sembahan selain Allah tinggalkan wat, tinggalkan suwa, tinggalkan yagud, tinggalkan yahu, tinggalkan nasro. Lima sembahan kaum nu. Disuruh ditinggalkan. Tep, coba kita lihat sebentar. Kenapa sampai seperti ini ucapannya? Ketika Nabi Nuh mendakwakan seperti itu, apa jawabannya? Kaumnya bilang ke teman-teman yang lain, masyarakatnya, menentang dakwah ajakan Nabi Nuh. Wa Mereka bilang saling mengajak, jangan kalian tinggalkan sembahanmu, sembahan kalian. Bayangkan, Nabi Nuh mengajak mereka untuk menyembah Allah. Mereka mendakwakan juga, jangan kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian. Wad... Jangan kalian meninggalkan wat Nanti akan dikatakan oleh Nabas Abbas, siapa ini wat Wala jangan tinggalkan suwa. Wala jangan tinggalkan yagut. Wayau, jangan tinggalkan yauk. Wa dan jangan tinggalkan nasro. Bayangkan, diajak untuk menyembah Allah yang menciptakan mereka, tapi mereka malah mengajak apa? Jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan ini sembahan-sembahan. Iya. Jangan tinggalkan. Bahkan Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam Kitab Beliau, "Ya al -usulu Sittah setan menampakan inilah memuliakan orang soleh." Kalau kita pergi ke kuburan orang soleh, itulah memuliakan, itu namanya tauhid. Kalau kamu tinggalkan, memperingatkan orang untuk meninggalkan kuburan orang soleh, berarti kamu tidak menghargai orang soleh, pintar setan lihat ini lihat Nabi Nuh mengajak sembala ini yang menciptakan semua itu mereka malah bilang jangan tinggalkan semba ini kata Ibn Abbas menjelaskan siapa ini mereka Hadi Asma Rijal Solihin coba so, bisa anda bayangkan ini tadi itu Wat Suwa Yagut Yaub Nasro ini nama orang-orang soleh min kaum Nuh dari kaumnya Nabi Nuh. Coba perhatikan apa awalnya. Ini bahayanya. Mengharuskan kita nanti kalau menguburkan orang, mau orang soleh ataupun orang biasa, samakan saja kuburan. Karena itu akan bahaya. Ini, ini orang tadi, ini. ini, lima orang. Wat, suwa, yagut, yauk, nasro. Lima orang. Kata Ibn Abbas, ini nama orang-orang soleh dari kaum Nuh. Itu tadi. Nama orang-orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh. Nama orang-orang soleh. Falam mahalaku. Tatkala mereka itu mati. Ini orang soleh tadi, lima orang. Wat, Suwa, Yagud, Ya'u, Nasro. Lima orang. Tatkala mereka meninggal. Auha syaiton ila kaum him. Syaiton membisikkan kepada kaum mereka kaumnya tadi itu orang-orang soleh syaiton kan saling membisikkan dengan orang-orang yang mengikutinya iya, Sal saling dan selalu memberikan was-was dan bisikan kepada orang yang mengikutinya, dari orang-orang bodoh, Jadi bagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran syaitin al wal-jin yuhi ila ba'din Zukruf al Kauli Gururo setan dari kalangan jin dari kalangan manusia dan jin saling memberikan wahyu saling memberikan wahyu setan jin membisikan kepada setan dia kalangan manusia saling memberikan bisikan sebagian mereka kepada sebagian yang lain Zukruf al qawli Gururo mereka saling mewasiatkan membisikan ucapan-ucapan yang indah yang menipu. Kalau kamu ke sana pernah sana orang datang, dapat dulu dapat betul anak pernah datang dia ke sana dulu sebelum dia tes PNS, lulus ki, nah begitu. Padahal itu sekali seribu kali dia gagal itu karena lulus takdir Allah pas, cuman dimanfaatkan oleh setan dia wahyukan kepada orang-orang ke sana kalau mau ke sana kalau berhasil ini wahyunya setan itu begitu. Itu ajakan apa? Seton. dari kalangan jin dan dari kalangan siapa? Manusia. Iya. Iya kan? Kenapa bisa orang? Bahkan kalau orang ada di Makassar ini akan orang datang orang daerah yang datang ke situ. Siapa yang kasih tahu? Padahal dia di kampung. Siapa kira-kira yang kasih tahu? Hah? Setan. Mau ke sana-sana kalau sakit dalam mimpi dia lagi sakit keras dalam mimpi ini tidak tidak ditahu sama dokter pergi ke kuburan sana ini ya. eh, ini dia ini syaitan Allah katakan syaitin al insi wal jin syaitan dari kalangan manusia dan jin yuhi ba'duhum ila ba'd saling mewahyukan sebagian mereka kepada sebagian yang lain ini kerjanya itu kerjanya Zuhur pal ucapan-ucapan indah tapi menipu. Janji-janji palsu. Iya, janji-janji palsu. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini. Jadi tatkala orang-orang soleh ini ada wat, ada suwa, ada yagut, ada yauk, ada nasro. Mereka meninggal. Syaitan mewahyukan kepada kaumnya orang-orang soleh tadi itu. Itu orang soleh. Anin sihim ya jirisu, Dari tanda di tempat-tempat duduknya mereka tadi itu, cuman begitu saja dulu. Dari tanda kenangan-kenangan, bangunkan kenangan di situ, di tempat yang duduk, bukan di kuburannya. Belum baru dibilang, tancapkan di tempat yang biasa mereka duduk sebelumnya. Buatkan fotonya buatkan patungnya, buatkan ansopnya, patungnya. Wasamuha biasmaihim ini bahayanya. Beri nama patungnya itu dengan namanya. Bahaya sekali ini. Buatkan patungnya, kemudian beri nama. Apakah langsung disembah? Mereka kata Ibn Abbas, fa'alu -fa walam tu'bad. Mereka pun lakukan, tapi belum disembah. Seton itu bersabar dia dibuat patungnya ditulis namanya dia lakukan tapi belum disembah karena mereka tahu ini hanya kenangan saja ini tidak ada apa-apanya iya ini hanya orang soleh kita mau ingat jasa-jasanya bukan alasan iya mau ingat jasanya ini bahayanya ini ini bahayanya membuat patung orang soleh dan memfoto orang soleh. Bahaya. Bukan hanya patungnya. Memfoto orang soleh tidak boleh. Kan sudah ada sekarang umat Islam. Banyak sekali yang mengambil apa? Berkat dari apa? Foto. Iya kan? Sebagai pelaris dagangannya, penambah rezekinya. Naudzubillah. Iya. Jadi ini. Jadi pertama dia lakukan, tidak disembah. Tapi apa yang terjadi? Hatta idha halaka ula'ik wa Sampai meninggal semua tadi itu yang membangunnya. Bapak-bapak tadi itu yang membangun meninggal. Anak-anaknya juga meninggal. Meninggal semua orang tadi itu yang membangunnya. Dilupakanlah ilmu. Maksudnya ilmu tentang sejarah itu patung. Kenapa ini dulu dibuat? Dilupakan ilmunya maka ubidat setelah itu diibadahi sampai setelah itu dibedah dibela diutuslah Nabi Nuh inilah proses kesirikan pertama di dunia kesirikan kaumnya Nabi Nuh itu pertama makanya di situ diutus Rasul pertama sebelum Nuh belum ada Rasul ketika terjadi kesirikan diutuslah Nabi Nuh mengajak kembali mereka sampai apa subhatnya coba bayangkan padahal itu kan tadi tidak diibadah Cuman kenangan. Kita lihat sekarang ketika datang Nabi Nuh berdakwah, apa mereka bilang? Jangan tinggalkan sembahanmu. Gara-gara itu ajakan siapa? Nuh. Masa dia menjadikan sembahan kita cuma satu? Ini itu kan di antara perkataan orang musyrikin. Aja halal ali wahida. Apakah dia ingin menjadi kesembahan cuma satu? Nah ini kita sudah turun temurun nenek moyang ambil ini. Jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan wat. Jangan tinggalkan suwa. Jangan tinggalkan yagut. Jangan tinggalkan Yaruk Jangan tinggalkan apa? Nasro. Ini semua orang soleh. Tidak pernah mengajak untuk beribadah kepada mereka. Tapi itu tadi. Iya, itu tadi. Ini bahayanya orang membuat patung. Walaupun untuk kenangan, jangan. Kalau kita sekarang buat foto misalnya untuk kenangan, nanti itu foto lari turun ke anak. Anak masih ingat. Ya, ini hanya nenek kita saja. Nanti keturunan-keturunan berikutnya lagi. Kayaknya ini dipajang dulu karena ada berkahnya. Pernah suatu ketika dia elus bersihkan fotonya, akhirnya selama dari kecelakaan. Uh, betul tahu. Nah ini seton itu, seton pintar. Jadi dilupakan dulu ilmu, ilmunya baru dia apa? Datang untuk mengajak orang menyembah selain. Allah, ini sejarah kesirikan pertama. Ah kalau ini terjadi juga di umat Islam ini bahaya. Orang bisa sem be bisa bela, ya kan? Kalau kita mengambil ini boleh itu doa kepada orang soleh. Orang bela. ya, ini nih wahabi ini, nah, ya kan begitu sering itu, ini wahabi itu. Yeah. yang larang begitu tuh wahabi, tidak menghargai orang soleh. Kan begitu nampaknya. ndak ada yang lebih menghargai orang soleh. Karena juga kalau kita bilang jangan bersalawat begitu. Ini ndak bersalawat kepada Nabi. Siapa yang paling sering bersalawat? Iya. Iya kan? Daripada mereka. Mereka ada musimnya Isra Miro baru salawat. kita setiap nama Nabi disebut kita apa? Bersalawat. Yang mereka tuduhkan dia mahabi. Setiap kita sebut nama Nabi, kita bersalawat. Itu syariatnya. Bukan nanti datang di tanggal 12 Rabiul Awal. Baru rame-rame apa? Bersalawat. enggak. Iya, tapi itu tadi. Syaiton menampakkan perbuatan kesyirikan dan bid'ah sebagai, per, sebagai syari, syariat. Sebagai syariat. Ini masalahnya, lihat ini. Kalau ilmu sudah dilupakan, begitu. Kalau ilmu sudah dilupakan seperti itu. Kalau Ibnu Qayyim berkata Ibnu Qayyim itu menguatkan keterangan dari Ibnu Abbas. Kalau ghairu wahid min salaf Supaya tidak dikatakan, oh itu versi Ibn Abbas. Tidak. Kata Ibn al -Qayyim, berkata banyak dari salaf. Bukan hanya Ibn Abbas. Berkata banyak dari salaf. Lama matu, Tatkala orang-orang soleh tadi itu meninggal, akapu ala kuburhim. Mereka beritikaf, berdiam di atas kuburan mereka. Nah, ini bahaya lain oleh Bahayanya kita pergi sering mendatangi kuburan orang soleh, beribadah di sana, beribadah menyembeli di sana. Itu bahaya itu. Walaupun dia mau menyembeli untuk Allah dengan nama Allah, tapi di kuburan itu bahaya. Itu bahaya. Walaupun tidak kuburan. Tapi ini bahaya. Lihat ini. Tatkala mereka mati. Mereka itikaf di atas kuburannya. Wasawwaru Dan mereka membuat fotonya. Fotonya. Di atas kuburannya. Tumma alaihimul amat kemudian panjang dari mereka masa maksudnya berlalu waktu berlalu 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 faabaduhum maka mereka menyembahnya tadinya enggak enggak disembah mereka cuma pergi ke kuburannya buat gambarnya mengingat ini orang soleh kuburannya ini ini kuburannya orang soleh nih setelah itu lama berlalu waktu mereka langsung menyembahnya. Ini bahaya. Ini bahaya membedakan kuburan orang soleh dengan kuburan lain. Bahaya. Karena nanti orang akan berpikir kalau sudah lupa, dilupakan ilmu. Wah ini kayaknya yang paling anu ini ada AC di dalam. Nah ada sesuatu ini pasti. Jadi minimal nanti ada uang dia lemparkan di situ. Penambah berkah. Ini bahaya ini. Nih. ya. Ini bahaya. Maka nah, boleh begitu, tidak boleh dibedakan. Makanya kuburan Nabi SAW tidak diangkat. Tidak diangkat. Iya. Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala ketika Nabi SAW melaknat perbuatan orang Yahudi dan An Nasoro karena mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai hal yang disembah. Karena itu kata Aisyah, kuburan Nabi tidak dinampakkan. Kuburan Nabi tidak dinampakkan. Itu alasannya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian wahan Umar roh, dari Umar radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tatruni." Memang Nabi ingatkan. Kama atrot kama atrotin nasoro ibnu Maryam. Jangan kalian memujiku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasoro memuji Ibn Maryam, anaknya Maryam. Iya kan? Sebagaimana orang Nasoro berlebihan dalam memuji anaknya Maryam, yaitu siapa? Nabi Isa salatu wassalam. Nabi bilang, jangan kalian berlebihan memuji Karena bahaya kalau memuji Nabi SAW berlebihan. Itu bisa mengantarkan kepada apa? Kesirikan. Bisa menyembah Nabi pada ujung-ujungnya. Nabi adalah Abdullah wa Rasulullah. Hamba Allah tidak boleh disembah. Rasul Allah Musa tidak boleh dihina. Itu utusan Allah. Itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ya, inna ma'ana abdun. Makanya perlu ingatkan, saya ini hanya seorang hamba. Artinya tidak boleh diibadahi. Tidak boleh kita pergi ke kuburan Nabi meminta berkah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta rezeki kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh. Kata Nabi, Inna ana abdun. Saya hanyalah seorang hamba. Pakulu maka katakanlah, Abdullahi wa rasuluh. Bilang saja, hamba Allah dan utusan Allah. Itu sudah cukup itu. Makanya Nabi pernah katakan dalam sebuah hadith, Ana sayyidu Adam, wala fakor. Saya ini pemimpin dari anak Adam. Nabi adalah pemimpin dari Adam sampai akhir nanti manusia, Nabi adalah pimpinannya. Tapi walau fakor, Nabi bilang tidak ada kesombongan. Beliau tetap bilang, saya ini hamba Allah dan utusan Allah. Hamba artinya tidak boleh disembah. Karena itu hamba. Dia menyembah Allah. Tidak disembah dari selain Allah. Wa rasulu, dan utusan Allah. Maksudnya tidak boleh kita hina. Tidak boleh kita rendahkan. Harus kita muliakan. Karena itu adalah utusan Allah. Dia adalah apa? Utusan Allah, ini yang perlu kita pahami terkait dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah hamba Allah dan beliau adalah utusan Allah wakil dan dia berkata kalau Rasulullah Sallallahu Sallam Rasulullah Sallallahu Sallam katakan bersabda iya gulu secara khusus hati-hati kalian dari gulu dari berlebihan nama aul sungguh yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah berlebihan banyak Bagaimana kaum nabi Nuh ditenggelamkan oleh banjir besar kan begitu Kenapa tidak menerima dakwah Nabi Nuh binasa karena sebab itu bahkan anaknya Nabi Nuh Ketika bapaknya bilang, "Mari naik ke perahu." Dia bilang, "Saya akan berlindung di gunung." Berlindung di gunung. Ndak selamat. Karena syirik. Kita lihat lagi umatnya Nabi Musa. Atau sebelumnya lah. Kita lihat 'Ad. Tamud, Ya kan? Kita lihat Aika dari kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah. Setelah itu kita lihat kaum Nabi Musa, Firaun. Ya kan? Kita lihat kaum Nabi Isa. Iya, kita lihat juga kaum Nabi kita Muhammad SAW. Apakah ada orang musyrikin yang jaya di atas kehidupan dunia ini? Ya kan? Banyak yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya, Bah karena mereka gulu. Bahkan demikian pula orang yang mengaku Islam, kalau gulu pasti akan dihancurkan. Tinggal tunggu saja musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalau sudah ada kesirikan yang terjadi, itu pasti langit mau runtuh, gunung mau meleleh karena sebabnya. Karena sebabnya, makanya Nabi bilang, "Iya, kumbal gulu, hati-hati kalian dari bersikap berlebihan." Pahin nama ahlakamankana kau belaku gulu sungguh yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka gulu. Karena mereka gulu. Bahkan kata beliau wali muslimin, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Ani bin Mas'udin radhiyallahu taala dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Halakal mutanatti'un qalaha salasa." Nabi ucapkan tiga kali, yaitu halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un tiga kali celaka bagi orang-orang yang berlebihan celaka bagi orang-orang yang berlebihan celaka bagi orang-orang yang berlebihan ini kata Nabi SAW oleh karena itu dalam agama ini kita dituntut untuk pertengahan tidak menyepelekan, tapi juga tidak juga berlebihan. Karena kita umat pertengahan, umat Islam. Allah berfirman wa ja'alnakum ummatan Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Makanya kata Allah, fastaqim kama umirta wa, man taba ma wa Ya? Istiqomalah sebagaimana kamu diperintah. Kan ada mi Al-Quran. Sudah ada ajakan di Al-Quran. Sudah ada hadis Jelas, agama semua jelas. Istiqomahlah sebagaimana antum diperintah. Waman tabama bersama orang yang tobat bersamamu. Iya. Wala Jangan berbuat melampaui batas. Jangan berbuat melampaui batas. Istiqomah saja di atas apa yang diperintahkan kepada kamu, bersabarlah bersama orang-orang yang bertobat kepada Allah, karena kita juga tidak bisa hidup sendiri. Bersabarlah bersama orang-orang yang tobat kepada Allah, jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Bahkan kalau kita mampu, tidak apa-apa tidak dilakukan. Kalau kita tidak mampu, tapi jangan menyepelekannya. Jangan ditinggalkan. Kasun Najib kan bukan juga dosa besar. Ah, jangan juga begitu. Jangan. Pokoknya kita lakukan semampu kita. Kalau belum mampu melakukan, itu dimaafkan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, Fattakullaha wasma'u wa Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, tapi dengar dan taat yang kita lakukan sesuai kemampuan kita, cuma tidak boleh kita tolak. Jangan sampai gara-gara kita tidak mampu, langsung kita tolak ayat atau tolak hadir, tidak boleh. Lihat firman Allah: "Bertakwa lakukan itu perintah sesuai kemampuan kalian, tapi wasma'u wati'u tetap dengar dan tetap taat. Masalah antum belum bisa lakukan, masalah lain itu. Udurnya nanti di hadapan Allah, cuman masalah dengar dan taat." Harus. Tidak boleh gara-gara kita tidak mampu lakukan, kita apa kan? Kita tolak. Tidak boleh. Ketika kita datang perintah, kita yakin ini perintah. Tidak mampu lakukan, itu masalah urusan antum bersama Allah. Allah yang tahu udur antum. Tapi, wasma'u Ini lanjutannya. Ini lanjutan ayatnya. Wasma'u wa'ti'u Lakukan sesuai kemampuan, tapi harus dengar dan taat. Kita tunduk. Ya, kita harus katakan aman nabi kulun min indi rabbina. Kami beriman terhadapnya, semua itu dari Allah, Rob kita. Semua itu dari Allah Subhanahu wa taala, Rob kita. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ini alhamdulillah yang bisa kita baca di malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi hal yang bermanfaat untuk kita di kehidupan dunia ini. Demikian pula kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, beliau akan menyebutkan bab ke-20, yaitu bab Maja'afi Taglid, fiman Abadallah, Indah inda Rojul, dan Soleh. Fa abadah ini nanti. Bab peringatan keras bagi orang yang menyembah Allah tapi di kuburan dia nyembah dia doa kepada Allah tapi di kuburan Bagaimana lagi kalau dia berdoa kepadanya orang baru berdoa beribadah kepada Allah tapi di kuburan itu sangat keras teguran syariat apalagi kalau di dia menyembah kuburan itu bukan Allah ini ini nanti Insya Allah di pertemuan yang akan datang Insya Allah bab yang ke-20 kita cukupkan kita adzan dulu 哦。 Baik ada pertanyaan. <tuh> Pertama bagaimana penerapan hadis tidak kata, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah seorang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Saya takut terlalu sering berterima kasih kepada manusia yang saya lakukan mendoakannya di salat untuk membalasnya namun namun di depan depannya saya tidak berterima kasih Ustaz namun di depannya saya tidak berterima kasih Ustaz maksudnya ketika ada orang berbuat baik dia tidak berterima kasih kepadanya tapi dia mendoakannya apakah yang saya lakukan itu sudah benar atau saya harus bagaimana Ustaz terhadap orang-orang yang berbuat baik kepada saya yang saya belum mampu untuk membalasnya. Itu hadits riwayat Imam at tirmidzi dan selainnya. Disohikan oleh Syekh Al-Bani Nabi SAW bersabda, La yashkurullaha man la nas. Tidaklah dianggap bersyukur kepada Allah bagi orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maksudnya orang yang berbuat baik kepadanya orang yang berbuat baik kepadanya. Ini sebagaimana dohirnya, kalau kita tidak berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita, maka kita tidak dianggap telah berterima kasih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di samping kita memuji Allah, kita juga membalas orang yang berbuat baik kepada kita. Kita juga membalas orang yang berbuat baik kepada kita bahkan kalau dia pun salam kita balas salamnya dengan yang lebih baik iya kata nabi saw mansona ilaiku marupan takafiuh itu maksudnya siapa yang berbuat baik kepada kalian maka balas maka balas balasnya sesuai kemampuan kita di sini dia tidak berterima kasih di depan ya kalau dia tidak mampu tidak apa-apa kalau dia mampu dia harus lakukan itu yang dikatakan, fakaviu maka balas. Nanti tidak dapat, baru kita doakan. Ta'ilam tajid ma nahu pada ulahu. Kalau kalian tidak mendapatkan apa yang bisa kalian pakai untuk membalasnya, maka doakanlah kebaikan untuknya. Doakanlah kebaikan untuknya. Tapi pada dasarnya yang pertama, berterima kasih dulu kepada orangnya balas jasanya. Nanti tidak mampu kita berbuat baik, tidak mampu kita membalasnya, maka kita apa? Kita mendoakannya. Kita mendoakannya. Ini yang harus dilakukan. Wallah alam. Jadi doa ini kita mendoakannya itu itu hal lain dan berterima kasih membalasnya itu juga hal lain. Itu juga hal lain. Semuanya. Boleh kita tempuh untuk membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Wallahualam. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana hukumnya bagi akhwat yang bekerja dan ada campur baur di dalam ruangan kerja? Karena ruangan tanpa sekat. Nah ini tentunya bagi akhwat ya. Bagi akhwat, ker-akhwat itu tidak wajib bekerja dan wajib bekerja. Boleh dia bekerja kalau dia mau bekerja tapi aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Kalau ada fitnah ya, dia campur baur, Tidak wajib dia bekerja. Dia boleh memilih untuk apa? Keluar dari pekerjaannya. Iya, keluar dari pekerjaannya. Dalam masalah itu, dalam masalah itu kalau itu hukum dasarnya hukum dasarnya karena saya ditanya umum ya umum karena kadang, kadang sebenarnya ya sebagian ada kasus tertentu ada kasus tertentu tapi ini pertanyaan umum jadi jawabannya apa umum tidak boleh karena bekerja bagi perempuan itu bukan hak bukan hal yang wajib baginya eh, wajib baginya apalagi kalau dia sudah menikah kalau dia sudah menikah tidak ada kewajiban untuk bekerja itu kewajiban yang menafkahinya pindah ke mana? Ke suaminya. Pindah ke suaminya. Jadi harus dia tinggalkan pekerjaan itu. Adapun kalau dia belum menikah, kewajiban bekerja itu orang tuanya yang wajib membiayainya. Yang wajib membiayainya. Jelas, ini pada hukum dasarnya tidak boleh. Hukum dasarnya tidak dibolehkan. Karena sebagaimana laki-laki dilarang Berduaan dengan perempuan, sama juga perempuan juga dilarang untuk berduaan dengan laki-laki. Sebagaimana laki-laki dilarang untuk campur baur dengan perempuan, sama juga perempuan juga dilarang untuk campur baur dengan laki-laki. Semuanya sama hukumnya karena tidak ada yang aman dari fitnah, tidak ada yang aman dari fitnah. Iya, itu dalam hukum itu wallahu alam, silahkan. izin bertanya Stad. Terkait dengan popularitas Stad. Ini kami lihat di sosial media Kalau terkenal orang kadang Hidupnya itu hanya khusus untuk followersnya Dan kami pikir itu kan tersiksa Jadi eh, Bagi kami yang penuntut ilmu Apa jalan-jalan Supaya kita tidak terkenal di akhirat saja Stad? Maksudnya terkenal di langit saja Apa-apa jalan yang bisa kayak Misalnya U.S. Al-Quran ini kan berbakti kepada orang tua bisa dirincikan kepada kami Ustaz jalan-jalan supaya kami bisa memilih atau melakukan semuanya Iya baik, ini Masya Allah Sebenarnya eh, pada dasarnya ini ujian untuk kita di masa kita sekarang ini Mudah sekali orang iya, mengabarkan apa? Amalan yang dia lakukan Ujian baik kita di zaman kita sekarang ini Satu kali tindis, satu kali ketik Sudah bisa kita sebarkan Perbuatan baik kita yang pada hakikatnya ini adalah ria. Ini adalah ria. Kalau dia benar saja lakukan, kemudian dia gambarkan, dia statuskan, itu sudah ria. Dia lagi berdoa, dia foto dirinya lagi berdoa, atau dia suruh orang lain. Dia lagi berdoa, orang lain yang fotokan, dia status. Dia lagi ngaji, orang lain yang videokan, tapi dia status ngajinya supaya orang tahu suaranya. Ini kalau dia benar, ini sudah ria. Tapi kadang musibahnya juga orang sekarang ini, dia tidak lakukan. Dia tidak lagi berdoa, tapi dia cuma mau difoto kalau sedang berdoa. Foto kan dulu dia berdoa. Ini sudah berdusta. Dia ria lagi. Jadi ini, ini kan dilarang dalam Al-Quran. Dia ingin dipuji dengan apa yang dia tidak lakukan. Dia ingin dipuji oleh orang. Akhirnya nanti orang komen, Masya Allah tahu ah, depan Ka'bah. Ka iya. Yeah. Padahal dia tidak lagi doa. Dia tidak lagi doa. Cuman dia berdoa, dipoto. Fotokan dulu. Dipoto. Iya. Yeah. Ini kan ingin dipuji terhadap apa yang dia tidak lakukan. Nah, ini lebih besar dosanya daripada yang tadi. Lebih besar. Ini cobaan di orang di masa sekarang ini mudah sekali untuk melakukan ria. Maka sungguh benar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ini akhwafu ma'akhwafu alaikum. Saya paling takut. Iya. Dari apa yang paling saya takuti atas kalian. Yaitu perkara apa? Ria. Perkara ria. Ini paling ditakuti. Karena mudah sekali orang jatuh di dalamnya. Iya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk lepas dari semua ini, yang pertama kita ikhlas karena Allah. Kita memang lakukan itu, amalan itu bukan ingin dipuji atau ingin didengar atau ingin dilihat, tapi memang ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat di dalam surganya. Ikhlas kepada Allah itu yang bisa kita lakukan. Kemudian, yang kedua. Setelah kita ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita jujur Kepada Allah dalam melakukan amalan itu Karena ikhlas kadang tidak cukup Kita harus jujur juga dalam perbuatan itu Karena kalau hanya ikhlas Biasanya orang angkat tangannya ikhlas Tapi tidak jujur Dia lagi berbohong Dia lagi berbohong Iya Jadi yang kedua Harus jujur Dalam beramal Seandainya mereka jujur kepada Allah, maka itu lebih baik untuk mereka. Itu lebih baik bagi mereka. Ini hal yang kedua yang bisa membuat kita terhindar dari cinta untuk dilihat, didengar, cinta popularitas. Nih, oleh orang. Kita jujur dalam melakukan amalan. Kemudian yang ketiga, Iya kita sembunyikan amalan kita sebagaimana kita sembunyikan dosa kita. Kan kalau kita berbuat dosa, tidak ada yang mau ceritakan. Ya kan? Kalau kita jatuh dalam dosa, pasti kita sembunyi. Hal-hal yang membuat orang tahu, pasti kita hilangkan. Ada nggak orang habis dia berzina, dia status. Woi baru ke berzina sama sana. Ada nggak begitu? Iya kan? Kalau orang yang beriman, tidak mungkin. Karena layak nizani bahwa Yazni mau tidak mungkin ada orang berzina, berzina dalam keadaan dia berzina dia beriman, iya kan? Itu hanya penjahat saja yang begitu, habis berzina dia cerita ke orang, ah, habis ke sana. Nah, kalau orang orang beriman, pasti dia sadar itu dosa, tidak akan pernah dia gambarkan. Tidak ada, tidak ada orang orang beriman berstatus berzina, tidak ada. Kalau orang berdosa pasti sembunyikan dosanya, iya enggak? Maka seharusnya perbuatan ibadah juga harus seperti itu. Kita harus menyembunyikannya sebagaimana kita sembunyikan apa? Dosa, harus begitu. Kalau mau selamat, itu yang diwasiatkan oleh sebagian salaf. Sembunyikanlah amal ibadahmu sebagaimana kamu menyembunyikan dosa-dosamu. Itu yang ketiga kita menyembunyikannya. Ya kemudian yang keempat jangan suka untuk tampil, ya karena hubud duhur itu yuksimudhur cinta untuk selalu tampil, cinta untuk selalu ingin didengar, ingin dilihat itu akan mematahkan ya kecintaan kita itu sendiri. Artinya, tidak ada gunanya apa yang kita lakukan. Itu ungkapan. Tidak ada gunanya apa yang kita lakukan. Artinya, apa yang kita lakukan ini, pahalanya akan diputuskan oleh niat kita sendiri. Oleh niat kita sendiri. Ini yang keempat. Kita harus hindari seperti itu. Iya. Kita, misalnya video, ceramah. Supaya mau dibilang, Weh, mantapnya itu dia yeah. bagus tahu penjelasannya itu saja vid video untuk itu saja Supaya orang tahu Supaya orang bilang begitu ini bahaya itu dibatalkan amalannya dengan niatnya sendiri dengan niatnya itu sendiri maka kita harus putus itu disembunyikan dan kita jangan cinta untuk selalu didengar, selalu dilihat, selalu mau tampil. Itu dihindari, itu dihindari. Kemudian, yang terakhir, tentunya ya, semua itu tidak bisa kita lakukan kalau tidak ada pertolongan dari Allah. Maka, seorang yang ingin terhindar dari semua ini maka harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh melemah. Jangan sampai karena takut ria kita tidak semangat beribadah. Tidak semangat melakukan apa yang kita ingin lakukan. Tidak boleh juga begitu. Kata Nabi SAW, Ihrit alama yang fauk. Bersemangatlah kamu di atas apa yang bermanfaat untukmu. Itu yang dibilang oleh Nabi wala ta'jiz. Jangan pernah kamu melemah. Jangan pernah melemah. Wasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah. Setelah kita bersemangat, kita tidak melemah, minta tolong kepada Allah. Semoga Allah tetap menjaga apa yang dilakukan. Semoga Allah membantu apa yang dilakukan. Harus seperti itu. Harus seperti itu. Kemudian kalau lewat, kotor Allah, kita tidak bisa melakukannya, jangan bilang, lau. jangan bilang, kalau seandainya. Iya, yeah. biar saja, kalau sudah lewat, bilang saya kotor Allah, Semuanya takdir Allah, apa yang dikehendaki pasti dia akan lakukan. Pasti dia akan lakukan. Bilang saja seperti itu. Jangan bilang lau seandainya aku saya begini akan begini dan begitu. Ini hal-hal yang perlu kita lakukan apalagi di masa kita sekarang ini. Apalagi di masa kita sekarang ini. Iya. Seorang kadang mudah sekali. Tadi sebagaimana anak katakan di awal. Mudah sekali. Untuk status yang status itu ya kalau antum ada ajakan kebaikan. Atau antum ingin menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada antum. Adapun menggambarkan ibadah atau penderitaan, jangan. Iya kan? Ingin menggambarkan ibadah, jangan. Iya. Tidak perlu distatuskan. Demikian pula menggambarkan penderitaan. Tidak perlu statuskan. status ya kan? Tidak perlu di orang Jakarta lihat ban motor kita lagi pecah. Iya kan? Nah kita juga bisa selesaikan dengan uang berapa ribu jadi tambal ban. Kan begitu kan? Bisa kenapa harus orang Jakarta? Oh kasihan. Hmm. Mamai. Iya. Dia di Makassar sedikit saja. Status. Oh, orang mau merek tahu. Hmm. Nah boleh begitu, yeah. status itu kalau kita dapat nikmat, kita ceritakan supaya kita lebih syukur. Ya, yeah. adapun ibadah, anda perlu diceritakan. Demikian pula, kalau ada kesusahan, anda perlu distatuskan. Kita belumlah ditimpa oleh musibah yang menimpa ya Bapaknya Nabi Yusuf. Iya yeah, kan, hilang anaknya Nabi Yusuf. Setelah itu hilang lagi anaknya yang kedua. Binyamin. Ya kan? Tapi dia sampai menahan marahnya itu. Sampai buta matanya. Memuti semua matanya. Mutis putih semua. Dia hanya bilang. Inna ma'asku basi wa hudni, ilallah. Saya hanya mengeluhkan kesedihanku, penderitaanku kepada Allah. Tidak ada dia pasang status. Wah hilang anakku. Amin. Iya kan? Jangan bilang dulu ndak ada HP. Iya <laughs> memang ini kan contoh. Dulu ndak ada HP, tapi apa kan ndak bisa diceritakan? Iya kan? Gak bisa diceritakan. Kan setiap zaman itu ada alatnya. Ada alatnya, tapi ya itu tadi. Semua orang yang bertindak dan berbuat sesuai dengan yang bermanfaat untuknya. Dia tentunya selalu memikirkan ini, apa faedahnya? Eh, kalau saya buat, kalau saya nampakkan itu yang selalu dipikirkan, itu yang selalu dipikirkan. Ini wallahu alam, wallahu alam. Silakan, silakan. Bismillah, satu ada pertanyaan Sat. uh, yang pertama. Apakah gulu start, apabila seseorang itu mendapatkan sesuatu dia selalu bersolawat berpisah dengan temannya solawat kemudian beli motor baru solawat hmm. masuk rumah solawat dulu batasan-batasan nah, mana ketika kita bersolawat tidak dianggap gulu terhadap Rasulullah kemudian yang kedua mohon nasihatnya apabila kita diberikan nikmat untuk dapat uh, haji atau umroh kita ya, bersepatah kita bisa berziarah ke makam Rasulullah nah di sana ini yang banyak terjadi adalah jamaah gulu terhadap makam Nabi mau nasihat Ustaz bagaimana yang kira-kira yang cocok uh, sedang sunnah ketika kita berkesempatan untuk berziarah ke makam Rasulullah mungkin Ustaz Masya Allah. untuk hal yang pertama tadi terkait dengan pertanyaan pertama solawat kita maklumi bersama itu solawat adalah ibadah bahkan kata Nabi saw mansallallahu mansallah wahidan sallallahu alaihi ashro. siapa yang bersolawat kepadaku satu kali solawat maka Allah akan bersolawat untuknya sepuluh kali itu Allah akan menyebut-nyebutnya dia di masyarakat atas di hadapan malaikatnya salawat adalah ibadah cuman salawat ini kita perlu perhatikan ada dua bentuknya ada mutlak ada mukoyat ada terikat dengan tempat atau waktu dan ada yang tidak terikat nah, seorang kalau mengamalkan ini yang terikat kita amalkan sesuai dengan ikatannya apakah diikat dengan waktu atau tempat kita amalkan seperti misalnya kita diikat bersolawat dengan waktu setelah azan. Kita ikat dengan waktu itu, kita bersolawat kalau azan, doa, dan doa azan Kita bersolawat itu namanya diikat dengan waktu. Demikian pula tempat, misalnya tasawuf akhir, kita disuruh apa bersolawat? Kita ikat begitu selama ada diikat, kita ikat. Kalau tidak ada keterangan diikat dengan waktu atau tempat, ndak boleh kita ikat. Kapan kita ikat ini namanya bid'ah? Karena menambah dari apa yang Nabi ajarkan. Iya. Yeah. Orang yang membeli kendaraan baru, rumah baru, ini kan terjadinya sudah ada di masa Nabi. Sudah ada di masa Nabi, ya yeah, kan? Orang yang berbuat baik kepada orang lain itu sudah ada di masa Nabi. Apakah ada dari Nabi ajaran? Kalau ada orang undang kita makan, kasih makan, kita bersalawat, kan tidak ada ajarannya. Nabi cuma ajarkan, ada dua doa yang sohi. Misalnya, Allahumma aski man sakoni, wat wa at'im man at Ya Allah berilah minum orang yang memberiku minum. Berilah makan orang yang memberi saya makan. Kan begitu. Doa ndak yang dibilang. Tolu alih. Salawat kepadanya. Tidak ada begitu. Demikian pula doa yang lain, Allahumma gfir lahu warhamhu warzuk wa barik lahu fi ma razaqtahu. Allahumma barik lahu fi ma razaqtahu wa gfir lahu warhamhu. Misalnya doa kedua di hadis Anas. Yang ada dibilang kalau ada orang berbuat baik, salawat. Demikian pula beri kendaraan, beli rumah baru, beli ini. Dan diajarkan bersalawat. Berarti kalau kita ikat salawat dengan itu, butuh dalil. Ketika tidak ada dalil, abid'ah namanya itu namanya apa beda ah. salawat kan baik betul baik tapi kita harus perhatikan itu salawat itu ada dua bentuknya datang dalam syariat ada mukoyat terikat dengan waktu atau tempat ada yang mutlak mutlak itu tidak diikat dengan waktu atau tempat kapan saja bahkan kapan kita dengar nama nabi kita bersalawat itu dia jadi kita bersalawat itu masalah salawat jadi siapa yang melakukan itu menambah lebih dari itu maka bid'ah bahkan jangan salawat ada saya pernah baca katanya, kan kalau kita habis makan atau minum kita disunahkan membaca apa? Alhamdulillah, kan begitu. Tapi ada orang bersendawa berbilang Alhamdulillah. Apa hukumnya itu? Beda. Karena kita disuruh bukan setelah bersendawa, tapi setelah apa? Makan atau minum. Bagaimana kalau kita tidak bersendawa? Kan tidak setiap kita makan itu bersendawa. Bahkan ada orang masuk angin bersendawa. Kan begitu? masa masuk habis masuk angin. Alhamdulillah. Itu kan salah namanya, salah tempatnya kan begitu. Iya. Ini disebut. Kenapa? Karena ini ikatannya, bukan sendawanya, tapi makannya. Nah, ketika salah diikat, maka salah. Itu jadinya apa? Bid'ah. Apalagi sholawat. Apalagi sholawat memang kita dianjurkan. Itu wallahualam terkait dengan salawat. Kemudian terkait dengan ziarah kuburan Nabi. Pertama sekali yang perlu diketahui oleh orang-orang yang beriman. Bahwa tidak boleh tersudur rihal. Tidak boleh memang eh, meluangkan waktu, mengeluarkan harta gara-gara mau ziarah kubur Nabi. Tidak boleh. Itu tidak di, dibolehkan. Karena kalau seperti itu, itu sudah keluar daripada ajaran Nabi. Tidak boleh sengaja kita bersafar hanya untuk ziarah kubur Nabi. Tidak boleh. Nabi SAW la tasuddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh kita mengeluarkan biaya untuk pergi tenaga kecuali kepada tiga masjid. Masjidnya. Masjid Aqsa, Masjid Madinah, Masjid Nabawi, dan Masjid Makkah. Selain itu, ndak boleh. aku nah, kuburan Nabi ndak boleh kita sengaja memang ke sana. Umrah, bukan umroh Mau kunjungi kuburan Nabi. ndak boleh. Itu pertama dulu. Tapi kalau kita sudah di sana, sunnah kita kunjungi kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam mengunjunginya, yang perlu kita lakukan adalah bukan berdoa kepadanya, tapi mendoakannya. Sama dengan doa-doa yang lain. Iya, kita ucapkan salam kepada Nabi kita dan dua temannya, dua sahabatnya yaitu Abu Bakar dan Umar karena di situ dikubur tiga orang. Ada Nabi SAW, kemudian Abu Bakar dan Umar. Kita salam kepadanya. Itu yang disunahkan. Itu yang disunahkan. Bukan berdoa kepadanya. Kalau berdoa kepadanya, enggak. Enggak ada tuntunannya. Enggak ada tuntunannya. Jadi kalau kita ke sana, jadi umrohnya bukan untuk kunjungi kuburan Nabi. Tapi kalau pas di Madinah, sunnah kita mengunjungi kuburan Nabi. Salam kepada beliau dan kepada kedua sahabatnya kepada dua sahabatnya. Terus tidak boleh diyakini bahwa tembok kuburan Nabi berberkah. Karena sebagian orang Kesana sana untuk melakukan kesyirikan. Dia mengambil berkah dari tembok kuburan Nabi. Bahkan ada yang mencuri kainnya dipotong. Pulang jadi jimat. Nah ini tidak boleh. Kan ini masuk dalam bentuk kesyirikan yang dilarang. Kata Nabi SAW. La taj'al dan. Ya. Jangan menjadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai apa? Berhala yang disembah. Dan tidak boleh kita pergi ke kuburan Nabi kita menyembahnya. Tidak boleh. Dilarang oleh Nabi sendiri. Ya, dilarang oleh Nabi SAW. Jangan kalian menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat untuk menyembah Nabi. Paham kan? Berdoa kepadanya, minta berkah kepadanya, dan yang lain-lain. Ini tidak dibolehkan dalam syariat. Ini yang perlu diperhatikan bagi orang-orang yang safar umroh. Baik, terakhir. Satu kali, terakhir. Bisa, bisa dua pertanyaan. Bisa, Bisa dua pertanyaan. terakhir tapi dua ya. Nah, satu dulu. Satu, satu apa hukum memberikan selamat atas kenaikan jabatan atau memimpin suatu daerah atau uh, memimpin suatu perusahaan Ustaz memberikan selamat begitu Ustaz Iya eh, boleh alam Pak eh, Pertanyaan kedua eh, pertanyaan kedua <laughs> <laughs> Pertanyaan kedua biasanya akan kan yang saya dengar itu akhwat itu perempuan itu baiknya mungkinnya di rumah saja sebaiknya jangan sering keluar nah bagaimana kalau kita pada saat itu kita uh, ada sedikit uh, dia mengeluarkan dalil juga bahwa senangkanlah istrimu ajak keluar rihlah dan sebagainya begitu step hmm, gitu, Pak. <laughs> <tuh, 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 ya, Ustaz ah, iya. betul itu Pak iya jadi kan memang perempuan sebaiknya di rumah tapi bukan berarti di rumah terus Nabi mengajak safar istrinya Pak Betul itu yang dia bilang. Aja tau rihla. Ya sekali-sekali di mana kok pak? Ya masa di rumah terus capek dengan anak-anak. Ya kita terus dia yang safar. Iya. Ya, memang begitu pak. Seharusnya begitu. Nabi saw. Masya Allah. Kalau belum Safar selalu bawa istrinya. Nabi kalau safar. Ya kalau kita ada jalan dinas bagi istri tak. Iya. <tusuk> Betul, memang perempuan itu sebaiknya di mana? Di rumah, tapi bukan berarti dia tidak boleh keluar. Boleh dia keluar kalau aman dari fitnah. Kita temani, eh, itu perkara yang mubah. Iya kan? Tidak apa-apa, sekali-sekali berlomba dengan istri tadi pantai. Tidak hmm. masalah, itu kan boleh. Iya. Nabi, Nabi belum lomba lari dengan Aisyah. Iya, <laughs> yeah. Nabi kan lomba lari dengan siapa? Aisyah, boleh, boleh itu, itu hal di, dilakukan, ya yeah, kan? Nabi pernah, me, Aisyah pernah menonton orang-orang habasah sedang main pedang di masjid. Ya yeah, Nabi kan belum halangnya Aisyah, artinya belum biarkan Aisyah melihat di belakangnya, itu hal yang boleh, ya yeah, kan? Nih, yeah. hal yang mubah. Iya, betul dia bilang itu tahu. Hmm. Bukan saya bela istri tak ini. Hmm. Tapi begitulah. Boleh. Bukan istri, Ustaz. Enggak <laughs> <laughs> apa-apa walaupun buk. Iya. <laughs> 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 iya. 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 Iya, enggak mm. iya, apa-apa. Istrinya orang enggak apa-apa. <laughs> Baik. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. <laughs> Baik, Pak. Hmm. Yang jelas begitu, boleh. Kita ya. Betul dia bilang, itu. alhamdulillah. Alhamdulillah. <laughs> iya, baik kita cukupkan mudah-mudahan ini bermanfaat. Kan saya bilang lagi Pak. Iya. Kalau itu saya takut karena macam-macam itu orang kenaikan jabatan. Ada hal yang mubah, ada hal yang haram, ada karena eh, ketika dia cari sendiri itu kalau kita ucapkan selamat kan wah bahaya karena kalau orang cari sendiri itu tidak dibantu oleh Allah. Nah kita ucapkan selamat. Tapi kalau dia diberikan tanpa dia cari Allah akan membantunya. Nah ini masalahnya makanya kita lihat kasusnya. Wallahualam. Baik kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.